Kabar Anda pagi hari ini, semoga dalam kondisi yang sehat walafiat. Insya Allah sehat dan juga tetap semangat untuk menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, karena kita akan menghadirkan beragam informasi yang menarik. Salah satunya yang kemarin juga ada pertemuan nih antara Bapak Presiden Joko Widodo juga dengan pimpinan redaksi media di Indonesia. Di situ Pak Jokowi kabarnya mengklarifikasi isu cawe-cawe yang selama ini santer kepada dirinya. Dia mengatakan bahwa sebenarnya isu cawe-cawe ini nggak apa-apa demi kepentingan negara. Iya, saya akan cawe-cawe di Pilpres 2024, tapi ada beberapa konteksnya. Nah, bagaimana sebenarnya pemaknaan dari statement dari Presiden Jokowi ini? Nah, kami akan bahas lebih lanjut lagi nanti di Apa Kabar Indonesia Pagi, termasuk dengan beberapa informasi yang sudah kami awali tadi mengenai 11 pria ya yang memperkosa seorang anak berusia 15 tahun. Nah, bahkan beberapa di antaranya ada yang berstatus sebagai guru, kemudian kepala desa, dan juga anggota polisi. Sekali ya. Nanti kita akan bahas di segmen dialog. Pastinya kita ke informasi yang lain dulu, pemirsa. Ini kita ke Willy sebenarnya. Dari awal kita sudah berusaha untuk mengundang perwakilan dari istana, namun masih berhalangan hadir begitu ya. Kita sudah kehadiran dua narasumber. Yang pertama ada Mas Adi Praitno, analis politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian kita juga sudah bergabung bersama Mas Denny Indrayana, pakar hukum tata negara yang saat ini sedang berada di Australia. Selamat pagi Mas Denny, waktu Jakarta. Halo, kedengaran suara saya? Halo. Nah, terdengar Bang Denny. Kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Bang Denny, seperti apa tanggapannya? Pertama soal... Terima kasih, selamat pagi dan salam sehat selalu. Oke, kami lanjutkan. Ini ada informasi mengenai rombongan DPP PDIP yang mendatangi kantor... Ya, ini publik juga dikejutkan ya dengan baru-baru ini... dari Twitter dari Mas Denny Indrayana begitu ya, yang menghebohkan dari mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Denny mengaku memiliki informasi bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan segera memutus perkara uji materi tentang Undang-Undang Pemilu Sistem Proporsional Terbuka. Ya, sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD meminta agar pihak kepolisian menyelidiki dari mana sumber kebocoran yang disebutkan oleh Denny Indrayana. Sebab sebuah keputusan ini tidak boleh dibocorkan karena belum diumumkan. Oke, kita harus jeda dulu sejenak. Nanti kita akan ada informasi yang sangat inspiratif, di mana di Kulon Progro ini ternyata ada pemuda membuat alat musik, bahkan alat musik ini sudah sampai di mancanegara. Penggemar sepak bola kemarin sudah sedikit bernafas lega ya. Kenapa? Karena PSSI akhirnya sudah mengumumkan harga sampai ke mancanegara pastinya, dan juga bisa menginspirasi anak-anak muda di Indonesia. Jangan cuma menghabiskan waktu untuk hal tidak berguna, tapi bisa menghasilkan. Gitu dan ya. Tentunya juga membuat bangga ya masyarakat Indonesia dengan produk-produk asli buatan Indonesia. Betul. Kita kemana lagi nih? Kita jeda dulu kali ya. Jeda dulu ya. Nanti ada beberapa informasi. Salah satunya informasi dari mancanegara di Amerika Serikat. Tersebut ke informasi lain, ini ada dua pria di Banjarnegara Jawa Tengah yang berkelahi memperebutkan apa, Bayu? Memperebutkan seorang wanita. Ya. Wanitanya? Memperebutkan seorang wanita, cinta segi empat ini juga akhirnya berujung di kantor polisi.
ibadah haji ini ada seorang pria atau seorang kakek ya asal Sumenep Jawa Timur yang diduga sudah pikun dan berada di tanah suci. Nah, kakek ini terlihat berjalan sendirian dan mengatakan akan kembali ke rumahnya. Nah, kakek ini pun tidak menghiraukan jemaah haji lainnya yang mengingatkan bahwa ia saat ini sedang berada di tanah suci. Tanah suci. Haji lansia ini sangat banyak jumlahnya, bahkan juga ramah lansia begitu yang dikatakan kan. Ya, semoga juga nantinya tidak ada mungkin jemaah haji dari lansia ini. Ya, masih banyak informasi yang akan disajikan. Langsung aja nonton kabar utama dari Apa Kabar Indonesia pagi ini ya. Tapi kita harus pamit undur diri dulu pemirsa. Saya Kamarati Kusuma. Saya Bayu Andrianto. Terima kasih atas kebersamaan dan selamat pagi dan sampai jumpa.